pemirsa, urang sami-sami Bandungan wae warta anu bade kapidangkeun salajengna. Sumangga urang sakseni sasarengan. Dina raragang antisipasi ngajauna wisatawan libur panjang Imlek 2020 hiji jero tilu poe, petugas gabungan ti kapolisian turta Pemka Bandung, Jawa Barat, ngalakonan razia di tilu gerbang kaluar tol, nyata tol Soreang, tol Kopo, jeung tol Cileunyi. Hasilna 34 mobil ti luar Kabupaten Bandung kapaksa diputer balik ka daerah asalna di tilu gerbang tol di Kabupaten Bandung lantaran teu bisa nembongkeun surat katerangan bebas COVID-19 terutamonda di tes rapid antigen. Sejeroning kitu dumasar kana hasil rapid antigen di lokasi kuti medis aya tilu urang wisatawan anu rek vakansi di tempat wisata Kabupaten Bandung anu positif COVID-19. Eta para wisatawan teh sejang ngamangpaatkeun perepoean Imlek di Kabupaten Bandung, padahal kiwari Kabupaten Bandung aya dina zona oranye. Melaksanakan kegiatan penyekatan dalam rangka antisipasi libur panjang Imlek 2021 di Kabupaten Bandung. Kegiatan penyekatan ini kita laksanakan di beberapa titik, khususnya kita antisipasi kendaraan dari luar daerah yang akan masuk ke wilayah Kabupaten Bandung. Dan persyaratannya sudah jelas, masyarakat yang akan masuk Kabupaten Bandung wajib memiliki surat keterangan sehat bebas COVID-19 berupa PCR atau swab antigen 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Dina perayaan Imlek tahun 2020 hiji kiwari masyarakat diperdihna rumpi di imahna lantaran sumebarna COVID-19 masih mahabu utamana di Kabupaten Bandung. Yuana Kurniawan, Bandung TV.